kembali dengan kami di channel Daslamak. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk video kita hari ini teman-teman, kita akan membuat pembajaan air atau pemupukan air pada tanaman keladi kita ini teman-teman. Oke, dan untuk yang kita gunakan ini adalah Civic. Ini teman-teman, baja Civic. Ini botolnya kalau teman-teman beli dekat kedai atau tempat toko penjualan baja atau pupuk, tapi ini yang jenis cairan teman-teman. Nah, karena kita pakai tuang yang besar, kita usahakan taruh air di bawahnya dulu teman-teman. Harus separuh ya, atau jangan sampai separuh pun nggak apa-apa teman-teman. Nah, karena tuangnya ini besar, ini cat, tuang cat atau ember cat, jadi yang kita gunakan ada 50 ml atau karena 50 ml, jadi kita ambil dua kali teman-teman, jadi 100 ml untuk satu tuang, satu ember cat. Sebelum teman-teman pakai, sebelum teman-teman ambil, usahakan dikocok, digonceng dulu teman-teman. Ini sudah satu. Karena nggak cukup tadi itu penghabisan, jadi kita ambil lagi satu teman. Baja ini adalah baja atau pupuk pensuburan untuk tanaman hias teman-teman, tanaman hias indoor plant. Kita ambil lagi satu kali. Adalah hasil teman-teman yang pernah kita pakai Civic ini teman-teman, lumayan bagi kita. Thank you.
kita langsung ke cara penyiramannya teman-teman. Seperti ini ya. Itu saja teman-teman, sudah cukup untuk tanaman yang ukuran seperti itu teman-teman. Dan kita lanjut ke sini ya teman-teman. Kan jangan terkena dia punya daun ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah pakai ini, tolong komen di bawah ya. Bagi tahu. Dan untuk penggunaan dan penghasilan dari
baja sibik ini teman-teman, yaitu dia menggalakkan pembesaran penghijauan daun, tapi bukan karena ini yang berwarna pink akan berubah menjadi hijau teman-teman, dia akan lagi mencerahkan pewarnaan. Mana boleh saya sampai sana? Ini sudah siap. Kita lanjut ke sini ya teman-teman. Kita lanjut ke yang di sini, yaitu yang
Dan di sini ada daging. Oke. Nah, karena ini terlalu banyak teman-teman, kalau kita habiskan membuat videonya sampai habis, jadi mungkin terlalu panjang video kita. Jadi kita cukupkan. Dan untuk hasilnya ini teman-teman, sungguh sangat sangat lumayan bagus teman-teman. Karena saya pun pernah coba, dan ini waktu itu dia masih lumayan kecil teman-teman. Jadi sekarang dia sudah mungkin dalam jangka 3 minggu saya sudah penaruhannya ini, dan hasilnya lumayan cantik. Dan ini lagi kita taruh lagi biar dia semakin cepat membesar dan semakin jumbo teman-teman. Nah, dan untuk teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Jangan lupa support channel kami dengan cara like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.